pelaku dua orang, ya. Yang pertama inisialnya HR, perannya adalah pemetik. Sementara yang kedua inisialnya FL, ini adalah jokinya. Ya. Berdasarkan laporan polisi yang kita terima dari seseorang, kemudian dikembangkan oleh tim Resmob, berhasil kita pada saat mengamankan ada dua pelaku. Sekitar di daerah Danmogot Cengkareng, ya. Pada saat kita akan mengamankan pelaku inisial HR dan FL, salah satu pelakunya itu mengeluarkan senjata api, ya. Mengeluarkan senjata api yang berupaya untuk melumpuhkan petugas pada saat itu. Kemudian karena membahayakan jiwa petugas dengan tindakan tegas dan terukur, pelaku, salah satu pelaku inisial HR ini meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit, ya. Kemudian yang saudara tersangka satu FL ini berhasil kita amankan, ya. Jadi satu orang tersangka sebagai pemetiknya ini meninggal dunia dengan tindakan tegas dan terukur kita lakukan karena memang membahayakan jiwa petugas pada saat itu. Pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka mengeluarkan satu senjata api rakitan jenis revolver. Sekarang masih kita dalami, modusnya tetap sama bahwa mereka memang pelaku-pelaku yang memang profesinya adalah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor. Modusnya dengan cara biasanya mereka berpatroli dulu mencari sasaran pada saat itu. Kebetulan satu korban ini pada saat memarkirkan kendaraan bermotornya di luar pekarangan rumahnya, memang dalam keadaan terkunci, tapi dengan menggunakan kunci T dia berhasil membawa kabur satu kendaraan milik korban, ya. Satu kendaraan motor Beat yang kemudian dibawa kabur. Ini yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim Resmob dan berhasil mengungkap kasus pencurian ini. Pasal dipersangkakan di pasal 363 dengan ancaman hukuman sekitar 7 tahun penjara. Barang bukti ada sepeda motor si pelaku sendiri yang kita amankan, kemudian sepeda motor korban yang berhasil kita amankan, juga ada kunci letter P dan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 3 butir amunisi. Ya, teman-teman, ini yang mungkin saya sampaikan untuk kasus curanmor.